Halo semuanya, apa kabar? Jadi, di video aku yang sebelumnya tentang platform menulis novel yang menghasilkan uang tanpa terikat kontrak, di situ aku sebut kalau salah satu keuntungan menulis di platform jenis ini, itu kamu tuh bisa posting cerita yang sama di platform lain. Nah, jadi ada yang tanya, maksudnya tuh bisa posting cerita di platform yang lain tuh maksudnya gimana? Soalnya aku bilang kan cerita kamu bisa disebarin di platform lain kan? Nah, misal nih, kamu nulis di KBM, cerita yang sama, ini kamu bisa posting di Karya Karsa. Kamu bisa jual karya kamu itu di Karya Karsa. Terus, atau di Joylada. Bahkan kamu bisa ajukan ke platform-platform lain yang mereka ceritanya tuh pakai sistem kontrak. Ada sistem kontrak eksklusif dan non-eksklusif. Nah, tentunya kalau cerita kamu udah pernah posting di platform lain, otomatis cerita kamu kalau lolos di platform itu, kamu akan masuk ke kategori kontrak non-eksklusif. Jadi maksud kontrak dari non-eksklusif adalah kontrak naskah kamu ini nih, kamu bisa cetak ataukah kamu bisa posting juga di platform lain. Jadi nggak terikat yang kayak kontrak eksklusif. Kalau kontrak eksklusif kan sama sekali nggak boleh posting di platform lain. Kalau non-eksklusif, kamu masih bisa posting di platform lain. Cerita yang sama ya, kamu bisa posting di platform lain gitu. Untuk platform-platform yang menyediakan kontrak non-eksklusif ini, setahu aku ada kayak aplikasi Dreamy, Good Novel, terus ada Viso juga. Ada banyak sih sekarang, cuman silakan aja kalian cari tahu sendiri ya, platform apa aja. Banyak kok, tinggal kalian cari aja. Ada kok masing-masing platform tuh dia punya keunggulannya masing-masing, tinggal kalian cari tahu aja gitu. Aku ada kepikiran nih untuk platform yang kasih kontrak non-eksklusif, tapi ceritanya itu teman-teman bisa baca gratis gitu. Nah, untuk pikiranku sendiri ya, untuk saranku sih, mending yang cerita yang kalian ajukan itu adalah cerita yang di platform lain itu kalian nggak jual atau belum digembok gitu. Soalnya lebih ke etika aja ya. Kasihan misalnya kalian udah gembok di platform yang lain, terus pembaca udah beli, ngeluarin uang banyak buat buka cerita kalian, tahu-tahu mereka taunya cerita yang sama pun ternyata diposting gratis di platform lain, kan kasihan juga. Lebih ke menjaga perasaan pembaca yang udah beli atau udah buka gembok ya. Jadi cuman ini masukan aja ya, tapi keputusan tetap kembali ke kalian sendiri. Nah, untuk pembayaran kontrak non-eksklusif sini, bayarnya ada macam-macam sih. Ada aplikasi yang kasih bayarannya dari bagi hasil iklan, komisi setelah naskah kamu berhasil ditandatangani, bonus penyelesaian. Jadi setelah cerita kamu tamat, ketika mencapai jumlah minimal kata yang disepakati di platform itu, maka kamu akan dapat bonusnya. Ada juga yang penghasilannya dari komisi. Jadi setelah berhasil tanda tangani, kamu akan dapat komisi yang tanda tangan itu, kemudian nanti kamu akan dapat bagian royalti. Jadi royalti dari buka gembok itu sih keuntungannya ketika kamu bisa nulis cerita yang nggak terikat kontrak dan cerita kamu terikat non eksklusif. Bisa jadi satu keuntungannya, satu naskah ini aja kamu bisa sebar ke banyak platform. Jadi semakin banyak cerita kamu juga dikenal, tulisan kamu dikenal oleh pembaca, dan diri kamu sendiri juga semakin dikenal sebagai penulis gitu. Jadi silakan ya, kamu kalau yang punya naskah bisa kamu cari tahu sendiri ya, aplikasi mana yang cocok untuk kamu untuk naskahmu ditaruh di untuk non eksklusif gitu. Oke, jadi itu aja ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa, bye.